Kenapa bukan? Bisa jawab enggak? Dari mana itu? Nah, apa? Iya, dari gerak dan iringan, belum kostumnya ya? Iya. Bukan Jogja toh? Ngerti toh? Ngerti kok. Ngerti nek dudu Jogja. Berarti sing Jogja kudune ngerti Jogja itu. Jogja itu, Jogjane itu ngerti. Nah, Anda terperangkap dalam tadi Pak Heru mengatakan apa? Fenomena-fenomena itu. Nek ora tarian nek ora nganggo munggah-munggah atau meloncat sing ora bali-bali, kuwi ora ora sip gitu. Jadi tarian meloncat srot dinteni ora balik-balik. Bali nek masake. Hah? Kuwi ketokane ora koreografer kuwi. Nah, Anda terperangkap dengan itu. Padahal menak ya, tidak ada yang punya itu. Menak kalau klasik loh ya. Klono topeng rampak gitu. Topeng dicopot atau apa? Musiknya tradisinya begitu. Belum-belum sudah pakai keyboard, belum-belum sudah pakai biola, belum-belum nah, hilang. Ya. Mana ada di daerah lain, mana ada pantun yang apa? Misalnya ikan cucut itu yang punya angguk, ikan gurameh itu enggak ada yang punya. Itu loh Jogjani golek ayun-ayun dengan gambyong Parianom pasti beda. Wirogorini dengan gambyong Pangkur pasti beda. Orang bisa mengatakan itu Surakarta, itu Yogyakarta. Pasti itu. Anda bisa menilai itu, Anda harus bisa membuat rawson Jogjani. Tapi kalau Anda terperangkap dalam fenomena yang sekarang, yang tadi saya katakan ekstrimnya tari nek ora munggah, meloncat, enggak balik-balik, itu ora Jogja. Iringan juga gitu, kalau enggak perkusif, ya, keterampilan yang ditampilkan, bonang ditabuh wong papat, nganti pencone pecah, kuwi ora Jogja. Ya, padahal saya bisa nggarap yang rasa Jogja, meskipun Pak Ndono, sak Jogja-Jogja ini gandung, mesti mambu Jawa Timur. Soalnya lahirnya kok Jawa Timur, gitu loh. Ini ngisah gawe rasa Jogja. Apalagi klasik gampang sekali karena sumbernya jelas, ada bentuk playon, sampak, ladrang, ketawang, lancaran, sekatenan, gending soran, imbal demung dan sebagainya bisa dikerjakan itu. Itu yang klasik, yang kerakyatan, yang pakai rebana, contohnya banyak sekali, yang pakai dodok, gunung kidul apa? Tadi gunung kidul saya punya contoh tuh tadi, yang itu angel itu sulit, nggak ada yang punya itu. Ini nggak pernah digarap, nggak pernah dimunculkan. Riak itu apa gunung kidul itu. Wah senengannya sing mulet itu, sikile dua plang munggah, set medun, set semaput. Pakaiannya, kostumnya, mana yang punya buntal selain Jogja? Tunjukkan. Enggak pernah dipakai. Jarang yang pakai. Badui kasnya apa? Kaos kaki dengan rompi. Kalau itu dibuang, kas badui hilang. Kasnya angguk. Nek biyen celana dawa. Ya. Dulu almarhum Amri Yahya bilang, moh aku, enggak mau itu, harus diganti, karena dulu semakin pendek, terus sekarang ya pendek tapi pakai stocking, kalau dulu polos, saya mesti ada di bawah panggung kalau itu. Angguk, berapa tahun saya dengan angguk bergelut. Itu, Jogjani, rasane itu. Rasane banyak tarian rakyat, boleh macam-macam, sekali lagi, Sleman boleh menggarap legenda Kulon Progo. Kota boleh menggarap legenda Gunung Kidul. Gunung Kidul boleh menggarap legenda Bantul. Karena itu DIY. Itu. Podo-podo menggarap apa tadi? Misalnya tadi Tayub.
sama dengan tadi daging, masakane, bumbune, komposisinya beda, hasilnya beda, pasti beda. Yo, semua ini nggak rabadui 7 orang besok, golek beda-beda. Ya, ono badui rasa kontemporer, ono badui rasa apa, jarit kawung dan sebagainya. Itu Jogja nih. Mohon dicamkan. Kalau tadi saya mencontohkan ini, wah jelas bukan Jogja. Geraknya, musiknya, kostumnya bukan. Anda bisa menilai kok itu. Ya. Bukan, jelas bukan Jogja. Oke. Sekarang jawab investigasi. Kenapa tahun kemarin Nginang yang dipilih bukan yang lain? Bahwa komposisi juri itu belum pernah genap. Karena kalau genap hasilnya mesti balance. Ganjil. Komposisi kriterianya apa? Kriterianya pasti ditampilkan apa, disodorkan oleh panitia. Juri mengikuti panitia itu. Prosentase juri bisa 2 2 3 1 4 atau 5 sepakat semua. Gitu. Kalau 2 memenangkan X, 3 memenangkan Y, yang berhasil adalah Y. Kalau 1 orang kuat dengan X, 4 orang kuat dengan Y, yang menang Y. Tetapi kalau semuanya 5-5X, yang menang X. Itu. Ini pelajaran jadi juri. Itu. Lalu perangnya di situ, perangnya adu argumentasi. Mengapa memilih itu? Mengapa memilih itu? Ya argumentasinya dari masing-masing juri. Ya, saya tidak bisa mengungkapkan juri yang tiga itu. Nanti ramai lagi nanti. Cabut lagi, kembali lagi. Itu investigasinya seperti itu. Nah, masalah tema yang tadi abu-abu sudah dikatakan Bu Mbak Ertis tadi. Sudah dikatakan Mbak Ertis tadi. Jangan sampai ini mengklaim milik sana, jangan sampai ini mengklaim milik di Sydney. Ya. Makanya sekarang enggak ada keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat, tidak. Mesti dipertanggungjawabkan. Kita melihat di televisi seperti itu, orang tampil dengan apa? Nyanyian tunggal atau duet, langsung jurinya komentar dengan kalau bagus katakan bagus, kalau tidak katakan tidak. Kalau saya kejam loh ya, itu nol endi Yogyone itu, mana yang diambil Jogja. Lalu karena panitia setelah dipilih ada apa bimbingan waktu itu, coba toh nek nang sekaten ki ono ungel-ungelan prajuritan, dengarkan tadi ada dung itu Jogja. Yo meng kuwi tok sing iso. Sing liyane ora gelem, penata musiknya udah kekeh dengan ide gagasannya. Yo wes, lepas. Kita kan enggak dipaksa oleh panitia. Itu kostum. Ya, waktu itu ada penilai kostum. Sudah dikasih bla bla bla, enggak dipakai, enggak apa-apa. Karena sudah merasa pandai ya enggak apa-apa. Kita ngomong digunakan dibayar, ngomong tidak digunakan dibayar. Hari ini juga demikian. Ya. Dan jelas tadi sudah jelas, saya tahu nominalnya kok. Pak Gandung nanti kalau jawab begitu 5 menit itu 9,5 gitu. Oke, ini tak lebih 9,5 menit. Itu loh. Piye to Jogja ni? Aja pikirane nang kraton. Aja. Nek orang garap klasik. Nek pikirane garap klasik, yo mikir. Jogja ni itu. Nyemburet, ngiting. Tadi saya contohkan, saya punya bujangan tanjak. Kira-kira wangun ora? Wes, tanjak ngerimo ngene iki. Nyemburet. Ora gelem. Hah? Ora gelem itu. Pasti itu. Lo ngomong Yogyo ini kok ora iso? Bisa, bisa. Pasti bisa. Ya. Monomegal karo ngene iki, anggo kacamata jaran. Set, anggo apa dudu?
apa diwalik saya dengkluk rono-rono. Kreativitas gitu loh. Kacamatane aja sing biasa. Cilik-cilik. Neng akeh gitu. Piye iki? Ya. Maaf, ini tadi kita melihat ada dua repertoar toh tadi ya. Yang terakhir apa? Dewi Sri. Coba toh. Perhatikan sungguh-sungguh. Ini bukan masalah keliru, salah, jelek dan tidak. Ngasto caping. Ngasto caping. Caping pekerjaan petani di sawah. Nek nganggo penting warna emas, iki kira-kira piye? Wis rasa dijawab ya. Engko ndak aku ora dibayar. Ya toh? Nganggo caping pendinge emas, kira-kira piye? Nek diganti selendang lurik, kira-kira luwih piye? Terus tadi ada apa ya? Cancut. Jenis coklat apa? Coklat lurik, kuning, caping, cancute biru. Serem toh? Pelangi toh? Oke banget. Enggak masalah. Ya. Karena tadi enggak dinilai enggak masalah. Gerek-gerek. Tapi kan bisa kita menilai gitu. Rasa Jogjanya mana? Ditanya tadi, ditanya pada diri sendiri, kita sendiri gitu. Kalau petani di sawah itu umum, metik itu ya seperti itu, ani-ani ya seperti itu. Dewi Sri berbicara tentang padi. Dewi Sri berbicara tentang padi. Ya, bukan sawi. Piye, salah ora aku? Dewi Sri berbicara tentang padi, bukan sawi. Edan tenan kok gandunge. Jahat toh? Jahat. Ngomong tentang padi, itu loh. Mbok cunduk-cunduke iki nganggo pari apa ani-ani ora. Dadi iya toh? Cunduk mentule iki saka pari sing diwadahi. Ana sawine ya ana parine. Ngomong tentang padi, kalau Dewi Sri ngomong tentang sawi itu tadi betul. Saya tidak nyalahkan. Itu kira-kira. Ini investigasi saya jawab 50%. Ya, karena tiga apa juri tidak ada di sini. Saya tidak boleh mengungkapkan saya daripada. Saya enggak apa-apa. Ya, langsung ya, Mas, betulnya. Kadang-kadang juri itu dihadapkan pada suatu yang dilema. Tahu? Kalau kemarin saya bilang, saya kebetulan juga jadi juri. Saya bilang enggak ada yang menang. Enggak usah ada yang menang. Wah, saya malu loh, saya orang Jogja masuk seperti ini. Jadi kami berantem. Akhirnya ketemu mana yang kira-kira bisa di-upgrade dengan waktu yang pendek. Karena tinggal berapa hari ya, Mas, kalau enggak salah. Akhirnya pada keputusan harus seperti itu, final. Mana yang bisa di-upgrade lebih optimal? Sekarang dandani penari. Ya toh? Jelas teknik penarinya sama. Coba beberapa nih, misalnya apa yang bisa tadi dandani kostumnya sedikit, atau dikasih masukan mana yang bisa penari ini lebih bisa nyerap kalau ada perubahan mana. Akhirnya seperti itu yang harus akhirnya kami diskus. Ini jujur dan jadi seperti itu, bukan masalah pilih kasih atau apa, tapi kami hanya ingin juri itu diberikan amanah untuk memilih mana yang kira-kira bisa mewakili. Itu pun dengan catatan ini perombakan-perombakan perlu dilakukan, terutama memang aktivitas nginang itu bisa dianggap itu sudah suatu yang benar-benar tradisi, tapi bagaimana mengkomunikasikan itu sebagai sebuah legenda atau cerita. Karena namanya cerita pasti harus ada alur, harus ada komunikasi sesuatu yang di sini ada apa gambaran rangkaian ya. Nah, ini yang jangan dilupakan. Jadi bukan bentuk, bukan misalnya tadi di Ponegoro
bukan hanya sosok Diponegoro, tarian Diponegoro saja. Bukan, tadi ada suatu cerita tentang Belandanya, tentang suatu yang di situ disampaikan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang terjadi tahun lalu, makanya sekarang Anda dihadirkan, jangan sampai nanti salah kaprah lagi.